Assalamualaikum. Ini saya nak tunjukkan video pokok kacang buncis. Pokok kacang buncis yang saya sudah pindahkan ke dalam polybag. Polybag ini saya pilih polybag yang besar. Dia lebih kurang 13 inci kali 13. Polybag besar, saya letak 5 pokok. Dulu saya pernah tanam, ini kali kedua. Baik, saya semai dulu. Saya semai dulu biji kacang buncis di bekas semaian. Separuh saya dah pindahkan ke sini. Okey. Ini saya dah baru 2 hari pindahkan. Saya dah buat para dia siap-siap. Para saya buat tinggi. Dulu saya buat 4 kaki. Dia boleh tinggi lagi. Pokok ni boleh tinggi lagi. Pokok kacang buncis. Kacang buncis dengan kacang panjang. Saya suka kacang buncis. Kacang buncis ni dia lebih tahan lama. Tahan lama. Kacang panjang renek pun saya pernah tanam. Tapi tak lama jangka hayatnya. Walaupun dia tak perlu ada para. Saya buat paranya, saya letakkan 5 batang buluh. Di belakang rumah saya ada banyak buluh. Kemudian gelungnya saya guna rotan. Belakang rumah saya pun banyak pokok rotan. Rotan eh. Nanti dia akan, kacang panjang dia akan menjala sampai ke atas. Saya buat tinggi. Dulu saya buat 4 kaki. Sekali ini saya buat 6 kaki. 6-7 kaki. Ini ya. Ini. Sampai atas. Okey, saya update lepas ini. Ini usia pokok baru 2 hari. Usia pokok kacang buncis ini 2 hari. Nanti kita tengok perkembangannya. Kita tengok perkembangan ini baru 2 hari. Kita tengok berapa hari. Bila pokok membesar, tanah saya guna tanah hitam campur tanah merah. Kemudian saya campur kompos. Pada kompos. Okey. Assalamualaikum. Ini pokok kacang buncis sudah 11 hari. 11 hari sudah membesar sikit. Maka dalam proses ini saya biasanya saya nak bubuh baja kopi. Bubuh baja kopi, taburkan di sekeliling pokok. Saya tanam di dalam polybag. Dalam polybag. Okey. Lepas itu saya bubuh ni tanah. Baja kompos saya buat sendiri. Ini dah 7 bulan 4 2020. Hari ini 5 bulan 6. Lebih kurang 2 bulan dah sudah jadi tanah. Ini rumput. Saya simpan rumput. Dalam video saya ada. Sudah jadi tanah. Okey, saya letakkan baja kompos. Letakkan di inilah, di pokok macam bucin tadi. Sudah jadi tanah. Di rumput ni, rumput saya simpan. Okey, bubuhlah. Cukup rasa. Lembek ni, basah. Okey. Ini saya tambah tanah organik. Saya ada beli tanah organik, tanah hitam biasa pun boleh. Sebab kita yang penting kita ada bubuh baja kopi tadi. Baja kopi sekarang yang bagi baja kompos buat sendiri. Ini tanah organik. Ada jual. Tak bubuh tanah 6 campur 1 kat kedai nursery. Boleh kita beli kat nursery tanaman. Okey, baja tadi dah kita bubuh baja tadi, nanti dia akan menjala lah. Nanti dia akan menjala. Okey, cukup. Cukup untuk kali ini. Ini baja kopi, ini baja aroma kopi. Okey, ini pokok sudah lepas 9 hari. Selepas 9 hari kita tengok pokok dah besar. Pokok kacang buncis. Pokok usia pokok ini sudah 21 hari selepas saya tanam. Pokok sudah besar. Sudah besar. Okay, nanti saya update lagi.
saya update lagi nanti. Baik, selepas 5 hari kacang buncis, selepas 5 hari dia cepat membesar, pokok dah tinggi, menjala, sudah menjala sampai ke para yang saya buat, sudah sampai ke atas. Okey, paranya. Okey, kita ubah baja sikit. Ini baja kompos dulu. Saya tambah baja kompos dengan tanah organik. Sekarang kita baja biji. Baja biji, baja buah. Baja buah tabur. Kemudian kita gembur-gembur sikit supaya baja bati. Okey, kita tunggu buah. Ini dia akan buah dah ni. Satu hari, dua hari lagi dia akan buah. Spray baja folio eh. Bagi cepat buah. Baja folio, baja cecair. Baja cecair. Sambil itu kita spray juga air bawang putih serangau. Okey. Okey, selepas 12 hari sudah mencapai, sudah tinggi ya, sudah mencapai ke puncak para yang saya buat lebih kurang 7 kaki. Lepas 12 hari. Pokok ni, kacang buncis ni sekarang ni berusia 36 hari. Apa yang saya faham, 45 hari dia akan mula berbuah. Jadi kita tengok waktu ini, cabut rumput dulu. Kemudian kita letak baja. Saya letak baja buah. Letak baja buah lagi. Dalam tempoh 45 hari, sekarang 36, dia akan berbuah. 45 hari dia akan mula berbuah. Okey, ni kita lupa saya ambil senduk. Sudip kita ratakan. Gembur-gemburkan. Buang ni punya rumput-rumput. Okey. Lepas ini saya update lagi. Pokok dah tinggi sampai ke atas. Sampai ke atas. Para tinggi 5 pokok. Ini hari ke 48. Kita tengok dah mula buah kacang buncis, dah mula berbuah. Okey, hari ke 48. Ini dia, pokok dia akan keluar di celah ketiak. Bunga kacang buncis, buah kacang buncis dia akan keluar di celah ketiak. Ketiak. Ini ketiak. Ini keluar sini. Ini buah. Ini bunga. Okey, pokok dah tinggi. Saya pun tak sampai. Para saya buat dah 7 kaki. Tengok dia belit. Sudah belit kawan sendiri. Moralnya, kita jangan ikut rasmi kacang. Membelit kawan sendiri. Okey, tengok pokoknya. Kita tengok sampai bawah. Ini pokok saya tanam 5 pokok dalam polybag. Polybag saya besar. Ini saya tarikh saya tanam 25. Sekarang usia pokok ini sudah 48 hari. 46 sudah mula berbuah. Jadi betul lah, sudah mula berbuah. Ini buahnya eh. Ini pun. Okey, nanti dia akan banyak buah. Lepas ini saya update lah cara nak panen ataupun petik kacang buncis. Okey, peringkat ini di bawah ni saya dah buang dia punya daun-daun, supaya daun tua, daun-daun di bawah ni dah buang supaya
dia boleh baja, boleh fokus kepada buah dan bunga. Di bunga akan keluar banyak lagi lah. Ini para saya buat sampai atas. Saya buat dengan gelung rotan. Okey. Ini hari ke-53. Hari ke-53 kita tengok buah pun dah besar. Dah besar ini dah boleh kutip buat sayur dah boleh makan dah. Ni. Kemudian ada yang tengah banyak bunga. Banyak bunga ni. Ada lagi, nanti saya ambil kerusi. Pokoknya kena pakai kerusi sebab para saya buat tinggi 7-8 kaki ni. Okey, ni ada lagi tengah bunga, kita cari bunganya. Ni ada. Proses pembuahan, tengah banyak buah. Boleh kita top up baja lagi. Ini pun ada lagi ni. Okey. Dah jadi buah. Okey, pokoknya ada berbelit-belit kawan sendiri dah. Dah berbelit-belit kawan sendiri. Okey, ini saja selesai video yang saya buat untuk kacang buncis. Ada banyak fasa awal 2 hari sampai dah berbuah. Okey, itu saja untuk video hari kali ini. Tuan-tuan boleh cuba tanam kacang buncis di dalam polybag. Ikut terpulang sama ada polybag besar ataupun polybag kecil. Ini tarikh saya tanam 24 hari bulan 5 2020. Hari ini 17 hari bulan Julai 2020, sudah 53 hari. Dalam seminggu dua lagi, insyaAllah buah akan bertambah banyak. Mungkin saya buat video untuk panen ataupun petik kacang panjang, kacang buncis. Okay, ini dah boleh kutip buat sayur dah. Tapi buah tak banyak lagi. Pokok dah gelap, berarti sudah menjulang ke atas. Okay, boleh share kalau bermanfaat, like dan subscribe. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.